Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi mengharapkan tim panahan Jambi bisa menyumbangkan medali emas untuk Jambi pada Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Jawa Barat 2016 mendatang. Ketua Umum KONI Jambi AS Budianto mengatakan, panahan masuk dalam kategori 3 dan diharapkan bisa menyumbangkan medali emas. Ya, untuk PON 2016 ya kan, apa itu nanti kan kita melalui prapon ya. Diharapkan bahwa sesuai dengan hasil evaluasi 2013 dan 2014 ini panahan masuk dalam kategori 3 ya kan. Nah, itu harapan KONI adalah panahan bisa juga menyumbang satu emas. Pada Pekan Olahraga Nasional ke-18 Riau 2012 lalu, tim panahan Jambi tidak mampu membawa pulang medali emas. Tim ini hanya membawa medali perak dan perunggu. Dari Jambi, Dodi Irawan melaporkan.